Hari ini izin saya di posko Singolangu adalah hiking sampai pos 1. Jadi kalau ada apa-apa akan memudahkan petugas melakukan penyisiran. Pos 1 Gunung Lawu via Singolangu namanya Kerun-Kerun. Yang kemarin itu saya lewatnya ini. Jadi jalur 1 ini, 2 ini ketemunya sama. Kalau ini kurang tahu dengan arah tanda panah ini. Jika diartikan, Kerun-Kerun itu adalah gapura. Yang pasti itu kalau terus itu jomblang. Jomblang. Jurang. Ini adalah perjalanan saya ke Singolangu untuk kedua kalinya. Kalau yang kemarin itu saya berkunjung sampai ke pos 5. Semoga cerah, tidak terganggu oleh cuaca. Perjalanan seorang diri dengan rombongan itu jelas berbeda. Bedanya kalau bersama dengan teman-teman, kita selalu bercanda, kadang ceplas-ceplos. Ya ceplas-ceplos lah omongannya, kadang nggak teratur. Tapi kalau kita melakukan perjalanan seorang diri itu, kita lebih banyak ke doanya. Karena perjalanan seorang diri itu memang benar-benar ngeri-ngeri sedap. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 bagi saya rutenya termasuk ringan. Yang berat itu bawaannya. Untuk pendakian Gunung Lawu via Jawa Timur, saya akui rangernya itu ramah-ramah dan welcome sekali. Apalagi yang via Singolangu. Baru beberapa menit saja kita kenal, kita langsung akrab dengan mereka. Ya maklum, karena di sana itu ada regenerasi dari yang tua, tanggung jawabnya diserahkan ke yang muda. Kalau yang di sana itu nggak ada regenerasi, ya tampangnya itu saja orangnya. Omong-omong, ini sebentar lagi kita akan sampai di pos 1 dan silahkan lihat apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Sudah sampai di pos 1 Kerun-Kerun. Sekarang kita buktikan apakah kamera ini bisa menangkap kejadian gaib di pos 1. Katanya kalau di konten-konten YouTube ada tim pemburu yang bisa menangkap hal mistis melalui kamera. Coba ya kita lihat ini pembuktian pertama. Kula nuwun, Mbah. Kula nuwun dalam bahasa Jawa berarti permisi. Ini. Itu yang selalu saya ucapkan setiap kali mengunjungi tempat-tempat yang, ya begitulah. Paham dengan maksud saya kan? Kalau nggak paham, tolong ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kamera saya putar untuk melihat di sekeliling lokasi. Ini seperti ini, ada kayu satu. Dua.
Ini kenapa saya begitu jatuh cinta dengan jalur Singolangu itu. Masih banyak pohon-pohon besar. Ini hati-hati pohon tumbang, ada peringatan supaya kita saat di lokasi, cari lokasi untuk ngecamp itu, kita harus memperhatikan pohon di sekitar kita. Apakah pohon ini masih kuat dan tidak lapuk? Jangan sampai ada kejadian konyol. Tenda kalian kejatuhan pohon tumbang. Sekarang kita tentukan di mana posisi gapuranya. Oke, sekarang saya akan berjalan menuju pos 1. Ini dari depan penampakannya. Saya akan beri tanda satu pohon ini. Kemudian satunya lagi saya beri tanda gambar seperti ini. Ini merupakan gambaran sebuah gapura. Dari video saya tidak melihat penampakan gapura yang ada di pos 1 Kerun-Kerun, yang katanya ada gapura berlapis emas. Sekarang kita lihat dari sisi lain. Masih sama patokan saya, dua batang pohon besar. Oke. Sekarang saya akan memberi tanda dari pohon ini dan pohon yang itu. Apakah letaknya gapura itu di antara kedua pohon ini? Apakah akan terlihat gapuranya? Dari kamera ternyata tidak terlihat gapura. Kemudian kita geser kamera, kita jadikan patokan dari kayu ini ke kayu yang itu, kita anggap sebagai gapura. Apakah akan muncul kejadian gaib di kamera yang saya pakai ini? Ternyata tidak ada kejadian gaib. Beralih ke sudut yang berbeda, dari pohon yang ini ke pohon yang itu, kita jadikan sebagai patokan gapura. Coba kita lihat di kamera, apakah akan muncul gapura itu? Ternyata tidak. Yang terlihat hanyalah dua batang kayu yang kita jadikan patokan. Jadi kamera yang saya gunakan dari sudut ini, itu, sana, sini, tidak bisa menangkap gapura gaib. Sekarang saya akan pejamkan mata. Tunggu beberapa menit. Kemudian saya buka mata saya. Dan tidak ada kejadian mistis. Dalam arti
saya tidak bisa melihat gapura yang katanya berlapis emas itu. Saya sudah berjalan ke sana, ke sini, sana, ke sini, dengan mengambil patokan 2 batang kayu. Dari kamera tidak terlihat. Dari mata saya sendiri juga tidak kelihatan. Tapi omong-omong di sini, saya mencium bau wangi. Kalau bau bunga, melati, mawar, dan sebagainya, bukan dari bunga. Ya intinya, bau wangi ini, saya belum pernah mencium bau wangi seperti ini. Bau dupa juga tidak, bau kemenyan pun juga tidak. Jadi aromanya seperti asing bagi saya. Baunya menurut saya enak. Jadi inilah perjalanan saya ke pos 1 Kerun-Kerun. Karena saya ingin merasakan, ingin melihat, ingin membuktikan apakah saya bisa melihat gapura yang berlapiskan emas itu. Kesimpulannya bisa dikatakan saya tidak beruntung karena tidak bisa melihat gapura emas. Yang kedua, bisa dikatakan saya termasuk orang yang beruntung. Andai kata saya bisa melihat gapura emas itu dan isinya, takutnya saya akan pingsan. Jadi saya beruntung tidak bisa melihat gapura emas dan isinya. Yang saya lihat itu hanyalah keindahan pos 1 Kerun-Kerun dengan pohon-pohonnya yang besar, tempatnya yang rindang. Singolangu memang luar biasa. Dodo tiro, kumitir pedas pinggir, dondo mono cuma tono kanggo sepo mengkoso, mumpung badan rembulan, mumpung jembar.